kulit berjerawat berminyak beruntusan jangan di skip. Karena masker ini bisa ngebantu buat ngempesin jerawat, ngurangin kulit berminyak, sama mengatasi beruntusan. Gak usah khawatir juga, ini cuma 70 ribuan. Udah mengandung galactomyces, bentonite, sama kaolin. Bisa dipakai sama remaja yang umurnya 13 tahun ke atas, dan dipakainya 2-3 kali dalam seminggu. Dan yang pasti ini udah BPOM dan halal. Jangan lupa dicatat, namanya Acne Purifying Clay Mask dari Azrina. Masker buat yang umurnya 13 tahun bisa buat ngempesin jerawat. Nah, ini Acne Purifying Clay Mask dari Azrina. Yang udah follow aku dari dulu pasti ngeh kalau aku tuh sering banget pakai masker-masker dari Azrina. Soalnya emang bagus-bagus banget. Ini fungsinya buat oil control, menghempaskan jerawat, dan mengatasi beruntusan. Pas diaplikasiin tuh dingin banget di kulit. Terus teksturnya juga ringan, jadi gampang buat di-blend ke seluruh wajah. Aku biasa pakai ini 2-3 kali seminggu. Kalau aku keluar kota, ini juga sering aku bawa karena nggak ribet harus nyampur-nyampur pakai air. Tinggal oles aja, langsung beres. Dan ini tuh isinya banyak banget guys, jadi nggak akan cepet habis. Jangan lupa coba juga ya, belinya di sini. Bye. Hello, what's up Brody? Jadi aku punya hack nih, masker jadi obat total jerawat. Iya benar banget, masker jadi obat total jerawat. Jadi tuh kan kemarin jerawat aku yang ini nih merah-merah. Aku biasanya kalau jerawatan pakai ini acne masknya dari Azrina. Cuma karena kemarinnya aku udah maskeran, mau maskeran lagi takut nanti kulit aku jadi kering gitu. Jadi aku ngakalin nih gimana caranya, dan akhirnya aku coba buat ditotolin. Jadi cara pakainya gampang banget, kamu tinggal keluarin aja sedikit gitu secukupnya. Terus kamu totolin di jerawat kamu. Nah, udah gitu. Noh, ini maskernya udah aku totol-totolin di jerawat aku. Terus yang enaknya lagi, kan masker ini tuh ada cooling sensation-nya. Jadi kalau pakai seluruh muka itu kerasa dingin-dingin gitu, efek dingin. Nah, dipakai di totol-totol juga gini kerasa dinginnya. Jadi misalkan ada jerawat kamu lagi meradang, nah pakai ini jadi kayak ke-calming. Aku baru nyobain ini kemarin dan akhirnya ketagihan. Seriusan, kalian yang punya jerawat wajib nih cobain deh. Totol-totolin gini pakai masker ini. Buat yang mau beli bisa klik ranjang kuning. Lebih DJS present. Battle dua clay mask yang viral di TikTok, cek. Yap, sebetulnya ini dua-duanya dari Azrina. Mereka punya dua tipe masker. Yang pertama itu pure charcoal matte mask, yang kedua acne purifying mask. Keduanya bisa sama-sama ngebersihin kulit sampai ke pori-pori karena ada bentonite plus kaolin. Bedanya di acne masknya itu ada tambahan galactomyces yang fungsinya mengurangi sebum berlebih, mencerahkan, dan mengurangi jerawat. Dua-duanya ini tuh nggak ada scrubnya sama sekali, jadi aman buat kulit sensitif plus gampang banget diratainnya. Yang charcoal matte mask paling cocok dipakai di daerah T-zone buat ngurangin komedo, dan yang acne tentu aja pakai daerah yang lagi berjerawat. Habis itu tunggu aja 15 menit dan bilas. Afternya kulit bener-bener kerasa halus dan gak bikin kulit kering ketarik walaupun pakai clay mask, plus gak ada residunya karena dibilasnya super gampang. Jadi kalau kalian punya permasalahan komedo bisa coba yang item ini, kalau yang berjerawat bisa cobain yang hijau ini. Cus, buruan kepoin. Clay mask untuk jerawat harga kantong pelajar, wajib banget cobain. Hati-hati loh sama masker ini, wajah kalian bakal jadi malah jerawat auto kabur. Gue lagi suka banget clay mask satu ini, dia ini bisa untuk syuting, oil control, sensitive skin. Dan yang paling gue suka, teksturnya tuh lembut banget, jadi bagus banget nih buat kalian tipe kulitnya tuh acne prone skin. Terus juga masker ini bisa dipakai mulai dari usia 13 tahun ke atas loh. Masker ini dari Azrina yang acne purifying clay mask. Nah, waktu dibilas, masker ini tuh gampang banget ya dibilasnya. Tinggal sat-sat-sat udah kehapus tuh maskernya. Biasanya gue pakai masker dari Azrina ini 2-3 kali seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Pokoknya gue secinta itu deh sama produk-produknya dari Azrina. Kalian wajib check out masker satu ini. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Yang mana nih yang mau dibantai? Oh, yang itu easy. Masker yang aku pakai ketika lagi breakout. Pakainya rutin seminggu 2-3 kali. Mau nangis jerawat cepet kempis dan sekarang tinggal bekasnya aja.
kalian harus hati-hati sama masker ini karena malah bikin wajah kalian jadi apa ya? Pokoknya kalian bisa lihat sendiri nanti hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri ini kondisi muka aku, ada whitehead di hidung dan aku langsung mau coba aja maskeran. Apakah setelah pakai masker ini muka aku akan lebih mendingan atau malah makin parah? Dan ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya setelah pemakaian masker tersebut. Muka aku jadi lebih cerah, enggak kusam dan lembab. Aku pakai Clay Mask dari Azrina. Kalian aja coba. Bingung mau beli yang mana dulu, yang charcoal atau yang ini? Bestie, gak perlu kalian bingung, Bestie. Biar jelas, kalian harus lihat perubahan kulit aku sebelum pakai acne mask dan charcoal mask ini. Ini perbedaannya. Kalian bingung kan pakai acne mask atau charcoal mask? Oke, perhatiin baik-baik ya. Jadi ini adalah muka Temin waktu jerawatan, Bestie. Kalau kalian mukanya lagi jerawatan kayak gini, itu kalian pakainya yang acne mask. Karena dia ada kandungan glycolysisnya. Terus ada yang nanya, kenapa aku waktu pertama pakai itu rasanya kayak dingin banget, Mins? Ya, itu karena ada efek dari Minsnya. Tapi nggak apa-apa, justru efek dari Minsnya itu yang ngebantu jerawat kalian jadi lebih cepat kering. Tapi kalau kulit kalian berkomedo kayak gini, kalian pakainya masker charcoal. Jadi kalian di mana nih? Percaya nggak percaya, dulu kulit aku pernah sekusam ini. Dan sampai akhirnya aku menemukan salah satu produk yang katanya ini tuh mantul banget buat bersihin jerawat. Penasaran kan? Langsung aja aku cobain. Masker ini tuh praktis banget, jadi tinggal oles-oles aja dan nggak perlu racik-racik lagi. Olesan pertama tuh langsung nyes, adem banget. Tinggal nunggu 10-15 menit, bilas deh. Akhirnya setelah beberapa kali pemakaian, nah ini dia hasilnya kulit aku sekarang. Lebih sehat kan? Ini semua berkat dari produk Azrina, yaitu Clay Mask. Bisa digunakan dari usia 13 tahun ke atas dan pastinya sudah BPOM ya. Malunya hati ini, bila ku ingat saat itu, kami hanya saling berpandang dan terdiam terpadu. Oh bulan, hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan, tolonglah daku, katakan padanya, ku cinta dia. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu, kami hanya fucking bottle. If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle.